Kita ke sorotan lain, saudara, 5 terdakwa kasus mafia tanah yang merugikan keluarga selebritas Nirina Zubir menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 13 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah terhadap 2 terdakwa, Riri Kasmita dan Endrianto yang merupakan ART Nirina Zubir. Selain ART Nirina Zubir, terdakwa notaris PPAT Ina Rosaina dan Faridah dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan penjara dan terdakwa Erwin Ridwan divonis 2 tahun penjara. Keluarga Nirina Zubir mengaku kecewa atas putusan pengadilan terhadap 3 terdakwa dari notaris PPAT yang hanya mendapatkan hukuman 2 tahun penjara. Selamat datang ke putusannya ya Pak, saya ya tidak sesuai lah ya, sudah apalagi ini kami aja yang sudah viral begini aja, aktor internet gua aja dikasih 2,8 bulan, apalagi banyak masyarakat kecil mau ya, dan dia terbukti